Azan. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. KC, pada hari Sabtu yang lalu, saya, ibu, abah dan juga adik saya telah pun, Nurizan kata, telah pun bermalam di Pulau Ubin. Niat di hati nak pergi sana dah lama KC, tapi entah macam mana tetangguh-tetangguh sampailah hari Sabtu lepas. Saya, ibu, abah saya dan adik saya telah pun bermalam hari Sabtu. Kita sampai sekitar pukul 3 petang dan kita sebenarnya nak pulang ke Singapura esok pagilah. Jadi bermalam di sana memancing sambil berpiknik. Kami telah pun memilih sebuah kawasan yang dipanggil Nordin Beach. Dekat kawasan tu ada pagar KC. Bila tengok pagarnya agak seram KC. Macam kami pula pelarian. Kata Nurizan, apa yang berlaku bila dah pasang kemah semua, dah keluarkan barang-barang perkakas untuk pancing, abah saya mula memancing. Dan kebetulan hari Sabtu yang dimaksudkan tu tak ramai orang. Ada juga beberapa orang lah datang pergi. Tapi saya dengan abah dengan keluarga yang tetap di sana, bila sampai waktu malam, sekitar pukul 9 lebih malam, saya dengan adik saya ni sebenarnya sedang duduk depan api. Yalah, maklumlah, kita bakar macam campfire, taruh ranting-ranting kayu, dahan-dahan pokok. Dan kemudian abah dengan mak saya pula berada di bahagian hadapan tepi pantai, sedang campak joran lah nak memancing. Entah macam mana, tiba-tiba adik saya ni mulut masin, dia pergi teguh. Kak Zan, dia panggil. Saya tanya, apa? Kak Zan dengar tak ada suara perempuan menangis? Sejurus lepas, bayangkan adik dia tegur dalam hutan tau. Sejurus lepas adik saya tegur, tiba-tiba serentak kisi adik kata dengar dalam hutan suara perempuan menangis, terus meremang bulu rumah. Saya terus marah adik saya. Kau ni apsal tegur-tegur ni? Lepas tu tak makan saman adik saya kisi. Kakak dengar, ada perempuan nangis kak, dengar betul-betul. Saya terus berdiri, saya tarik tangan adik pergi dekat abah. Sampai dekat abah, saya dah muka marah. Jadi ibu saya tanya, kenapa engkau Zan? KC, saya kata pada ibu yang adik tegur mulut cabul. Ibu saya pergi tanya adik, apa kau cakap? Bu, dekat belakang kemah tadi, Siti dengar ada suara perempuan menangis. Dah kena marah dengan ibu dengan abah. KC, tiba-tiba abah saya marah pusing. Kenapa kau teguh-teguh? Sekarang kau dua orang pergi masuk dalam kem. Nak tak nak, saya patah balik masuk dalam kemah. Saya zip, kata Nurizan. Dekat dalam saya marah adik, bergaduh KC. KC, mula-mula suaranya jauh. Suara perempuan menangis sambil minta tolong. Jauh dapat kami dengar. KC, jauh sangat. Lama-kelamaan, semakin dekat. Tiba-tiba, saya dengan adik saya dapat rasakan benda tu seolah-olah berada betul-betul dekat belakang luar kemah kami, KC. Saya buka zip, lari lintang pukang. Abah dengan ibu sedang memancing, tiba-tiba terperanjat nampak saya dengan adik menangis ketakutan. Malam tu, KC, abah terpaksa batalkan untuk memancing, masuk ke dalam kemah temankan kami, KC, dua beradik dan ibu saya pun mula rasa takut dan ada benda yang tak kena. Sampailah waktu pagi, nasib baiklah. Cuma dengar suara-suara orang minta tolong sepanjang malam, dengar suara macam orang berjalan dalam hutan tapi tak nampak sesiapa pun. Saya boleh lihat, kata Nurizan, abah saya ni pun takut-takut juga. Sampai pagi, kami semua tertidur. Bila bangun tengok matahari dah keluar, sekitar 7 lebih pagi, saya tersadar. Bila saya bangun, saya kejutkan adik saya. Adik saya bangun, kami dua keluar dari kemah, tengok dah tak ada apa-apa. Nampak ada beberapa pengunjung kawasan itu dengan berbasikal. Saya apa lagi KC? Saya pun bangun kemas-kemas sambil itu bungkus joran abah saya. Dan setelah sekitar pukul 10 pagi lebih, kami pulang ke Singapura. Memang menakutkan KC. Saya dengar suara tu memang jelas.
Tapi adik saya ni punya legung, dia boleh teguh lagi. Nasib baiklah tak kena ganggu sampai kena rasuk. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.